Halo, selamat jumpa kembali bersama Rumah Tawon. Sahabat Rumah Tawon, kali ini kita akan membicarakan tentang bunga yang disukai lebah kelanceng. Salah satunya adalah ini bunga tongkeng sayur. Namanya lucu banget, tongkeng sayur, tapi ya itu apa adanya lah ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, dengan tongkeng sayur yang sedang mekar. Tongkeng sayur ini biasanya dia kalau sedang mekar itu waktunya di pagi hari sampai sekitar jam 10 siang, dan dia akan kuncup kembali. Tongkeng sayur ini adalah vegetasi yang sangat bagus sekali ya untuk lebah kelanceng. Dan ini adalah daun tongkeng sayur seperti ini ya. Dia kayak kupu-kupu. Nah, kemudian tak ada serat, jadi nyatu. Dilihatnya seperti inilah. Ini adalah daun tongkeng sayur. Tongkeng sayur juga di sini adalah penghasil nektar dan pollen, sehingga tidak heran kalau lebah kelanceng itu suka sekali dan senang sekali hinggap di bunga tongkeng sayur ini. Bisa kita lihat ya teman-teman sekalian, ini adalah kelopak yang warna putih. Nah, disinilah yang warna kuning ini ada tempat sari nektar dan pollen. Nah, kalau kita cicip rasanya agak sedikit manis ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah tongkeng sayur. Nah, itu sudah bisa kita lihat adalah tawon yang sudah hinggap di bunga tongkeng sayur. Kalau yang ini beda lagi ya teman-teman. Ini adalah AMP. AMP ini juga adalah salah satu bunga yang disukai oleh lebah kelanceng. Bunga AMP ini adalah air mata pengantin. Air mata pengantin. Air mata ada pengantinnya ya lagi. Nah, kemudian ini juga ada beberapa ya, ciri khasnya ya. Seperti daunnya ya. Daunnya seperti ini bentuk dan daunnya bisa kita lihat seperti ini, gambar love ya. Jadi agak kasar sedikit, tetapan tipis daunnya ya, seperti inilah daun AMP, air mata pengantin. Air mata pengantin ini juga termasuk banyak sekali ya teman-teman. Jadi sini juga mengandung nektar dan pollen, resin, karena lebah kelanceng juga membutuhkan seperti nektar dan pollen ataupun air juga dia membutuhkan. Semua itu terdapat di dalam bunga AMP atau tongkeng sayur, nektar dan pollen yang sangat banyak. Dan bunga ini adalah setiap tahun, di sepanjang tahun ya, dia tidak pernah lelat, tidak pernah telat, selalu berbunga. Dan sama juga seperti tongkeng sayur dan AMP, dan tidak pernah telat, sepanjang hari, sepanjang tahun dia akan berbunga. Dan perlu diketahui juga, bunga AMP ini juga ada yang warnanya putih ya teman-teman. Nah, ini dia AMP yang warnanya putih dan sama kandungannya juga sama. Kalau dilihat dari lebah kelanceng juga suka di sini, dan mengandung air dan nektar dan pollen yang sangat dibutuhkan oleh bunga kelanceng. Jadi kalau kita ingin memelihara bunga kelanceng,
memelihara lebah kelanceng, vegetasinya minimal kita harus kita sediakan dulu ya teman-teman. Baik di pinggir rumah atau di belakang rumah, harus kita berikan bunganya, kita tanam. Sehingga lebah kelanceng tidak terlalu jauh untuk mencari makan. Ya, seperti inilah ya. Nah, ini juga dihinggapi juga sama lebah kelanceng, karena juga mengandung nestarnya terlalu banyak. Nah, itu ya. Bisa kita lihat di sini adalah lebah kelanceng. Dan ini adalah salah satu juga ya teman-teman, ini lok ya, lok lebah kelanceng atau tawon kelanceng ya, yang di sekitar kelilingnya memang sengaja ditanami bunga AMP atau tadi tonggang sayur, sehingga lebah kelanceng tidak terlalu jauh ya untuk mencari makan, untuk mencari nestarnya. Itu masih banyak lagi ya yang harus kita, vegetasinya yang harus kita tanam. Nah, karena lebah kelanceng sendiri tidak mau makan makanan yang dibuat dari seperti air gula, seperti tawon-tawon yang lain kan biasanya dia suka minum air gula atau apa buatan sendiri. Jadi kalaupun lebah kelanceng ini dia murni ya yang dihasilkan dari nestar atau pollen yang dari vegetasinya, yang dari bunga-bungaan atau bunga kelengkeng atau bunga AMP atau bunga akasia, bisa juga nanti kita coba ya, kita cari vegetasi-vegetasi yang lain yang disukai oleh lebah kelanceng. Ya, ini dia juga di bawahnya kita taruh log, di atasnya pohon AMP. Jadi memang tidak terlalu jauh dia untuk mencari makan. Biasanya kalau dia dekat untuk mencari makan, hasilnya juga sepertinya lumayan ya, karena dia tidak terlalu jauh untuk mencari makan. Demikian sahabat rumah tawon, info dari kami, sampai jumpa.